Banyak orang berpikir bahwa Alkitab hanya dipenuhi dengan perintah-perintah yang berbunyi, "Janganlah engkau." Mereka menganggap Alkitab itu hanya mengenai larangan-larangan dan membuat Anda menjalani kehidupan yang membosankan. Segala sesuatu yang Anda miliki adalah pemberian Allah, Ia murah hati dan ingin agar Anda bermurah hati juga. Alkitab berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tidakkah ayat itu membuat Anda tersenyum? Ada sebuah alasan mengapa selalu terasa baik saat menolong orang lain, entah Anda memberi uang, barang, ataupun waktu Anda.